Cek fakta. Beredar video Anies Baswedan naik moge test drive sirkuit, benarkah? Beredar video yang menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ingin kalah dengan Presiden Jokowi yang melakukan test drive di sirkuit. Video tersebut beredar di media sosial. Video itu dibagikan oleh akun Facebook Pamela Savitri. Dalam video tersebut, Anies Baswedan mengendarai motor gede atau moge di sirkuit Monas atau Monumen Nasional. Lantas, benarkah video beredar tersebut? Berdasarkan penelusuran video beredar yang memperlihatkan Anies Baswedan mengendarai motor gede di sirkuit adalah salah atau hoax. Faktanya, video tersebut merupakan momen saat Anies Baswedan menjajal motor gede Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2018 lalu. Pada saat itu, Anies Baswedan tengah menjadi pembina apel untuk kesiapan sarana dan prasarana transportasi di Sub DKI Jakarta. Acara tersebut digunakan dalam rangka mendukung Asian Games 2018 lalu. Video yang beredar dan diunggah oleh akun Facebook Pamela Savitri diunggah kembali seolah mengikuti Jokowi yang sedang melakukan test drive sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klaim video tersebut adalah salah. Klaim tersebut termasuk dalam kategori misleading content.